Halo, assalamualaikum sahabat studio unboxing dimanapun kalian berada. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tuh di video kali ini aku seperti biasa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar temulawak the face atau kolagen the face ya. Oke, ini ada pertanyaan dari kakak Hanifah. Hanifah nih 2351 ya. Oke, pertanyaannya adalah, Kak bantu jawab dong. Aku mau tanya, aku udah pakai habis 3 botol lah, tapi kok lama ya? Gak putih-putih banget. Oke, Kak Hanifah, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak Hanifah. Aku akan bantu jawab ya pertanyaan kakak. Kenapa kakak nggak bisa putih atau lama putihnya? Karena kakak memakai temulawak the face ya kak. Kalau fungsi dari temulawak the face itu yang paling utama, dia itu menghilangkan flek hitam atau memudarkan bekas jerawat dan membuat kulit kita kencang dan tidak mudah berjerawat, dan yang pastinya bisa buat glowing. Dan jika kakak menginginkan wajah yang cerah atau putih, kakak seharusnya memakai kolagen the face ya kak. Karena fungsi dari kolagen the face, dia lebih ampuh untuk mencerahkan wajah ya kak, dibandingkan temulawak the face. Dan jika kalian bertanya, kolagen the face ini aman gak kak? Apa sudah BPOM atau gimana? Ya, jawabannya sama seperti temulawak the face. Ini satu pabrik ya, sama-sama sudah mengantongi sertifikat BPOM ya. Jadi aman banget untuk ibu menyusui, ibu hamil dan jenis kulit lainnya. Dan kalian tidak perlu khawatir dan ragu dalam memakai kolagen the face ini ya. Karena ini sangat-sangat aman untuk kita. Dan ini kolagen the face ini fungsinya memang untuk mencerahkan kulit, membuat kulit tampak lebih putih ya besti semua. Dan yang pastinya kolagen the face ini juga bisa menghilangkan flek hitam dan memudarkan bekas jerawat, dan yang pastinya juga bisa membuat wajah tampak glowing ya. Dan jika kalian bertanya, lah temulawak the face emangnya nggak bisa buat cerah wajah ya? Jawabannya adalah dia, temulawak the face juga bisa mencerahkan wajah, tetapi begitu lambat ya besti, tidak secepat kolagen ya. Karena bahan-bahan dari the face dibandingkan dengan bahan dari kolagen the face, yang lebih mencerahkan itu adalah krim kolagen the face ya. Oke kak Hanifah, jadi kalau kakak ingin wajah kakak lebih cepat cerahnya, kakak bisa pakai krim kolagen the face ya kak. Jangan lupa ya kak yang bacaannya the face, jangan sampai kakak membeli krim kolagen yang biasa atau krim kolagen yang merkuri ya kak. Tapi krim kolagen the face ini aku saranin untuk kulit yang normal ya besti, kulit yang susah putih. Bagi kalian yang kulitnya bermasalah, sensitif atau mudah berjerawat, kalian pakai yang the face saja ya besti, jangan pakai yang kolagen. Yang kolagen ini khusus untuk wajah yang normal dan ingin putih ya besti. Oke deh Kak Hanifah, semoga kakak bisa melihat video ini ya kak, karena aku sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak ya. Semoga bermanfaat ya kak. Dan buat kalian semua, jika kalian punya pertanyaan seputar temulawak the face maupun kolagen the face, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan insyaallah aku akan jawab pertanyaan kalian sesuai pengetahuan aku. Oke deh semuanya, jangan lupa ya bantu subscribe dan di like ya, agar aku lebih semangat buat konten-konten terbaru. Oke deh semuanya, terima kasih ya aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya di video berikutnya. Bye bye.